Berikut adalah hasil perempat final Vietnam International Challenge 2024. Di perempat final tunggal putra, Alfi Wijaya Hairuloh harus kalah dari sesama pemain Indonesia, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai, dengan skor 20-22 dan 11-21 dalam durasi 53 menit. Di perempat final ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan harus kalah dari ganda putra Chinese Taipei, Chiu Hsiang Chieh, Liu Kuang Heng, dengan skor 19-21 dan 13-21 dalam durasi 35 menit. Di perempat final tunggal putri, Ruzana harus kalah dari pemain Korea, Kim Jo Eung, dengan skor 14-21 dan 14-21 dalam durasi 44 menit. Di perempat final ganda campuran, Amri Syahnawi, Indah Cahyasari Jamil, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Lin Bingwei, Lin Chichun, dengan skor 21-14 dan 21-12 dalam durasi 38 menit. Sementara itu, Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti, harus kalah dari ganda campuran Thailand, Pakavon Trarasakul, Pattaimas Muenwong, dengan skor 12-21 dan 26-28 dalam durasi 42 menit. Berikut adalah hasil perempat final Vietnam International Challenge 2024 selengkapnya.